Sekarang kita masuk lapisan kedua pula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Gomok Disika. Okay guys, aku ada satu projek untuk kereta aku ni. Okay, sebelum tu jangan lupa tekan button subscribe, tekan lonceng notification, like, komen dan share guys. Mana-mana yang dah subscribe tu, yang dah tengok video-video aku sebelum ni, moga korang mudah rezeki semuanya guys. Jom kita teruskan video kita kali ni. Cuk. Macam korang nampak depan gudang ni, aku nak buat satu projek hari ni. Macam dekat tajuk tu korang tengok kan, aku nak cat clipper brake kereta aku ni. Apa lagi yang boleh dicat ni? Mungkin tengah ni aku nak cat juga. Itulah lighting gelap lah pula belah sini ya. Inilah penampakan bawahnya, kotor apa pun tak boleh guys. Jadi kita basuh dulu. Aku starting pakai ni dulu, wheel cleaner, spray dekat dia punya clipper, biar abuk-abuk brake tu hilang. Nanti aku akan pakai sabun pula bersihkan semua ni. Mana yang boleh bersihkan lah, alang-alang buka ni. Setahun sekali belum tentu buka ni. Okay, aku nak basuh dulu pakai wheel cleaner ni. Ni wheel cleaner beli kat DIY. Okay guys, korang boleh nampak aku dah settle bersih kan. Tengok cukup bersih tak tu kan. Apa ni, marking bapak, marking ke bro? Siap ada marking lagi guys. Okay, ni dia penampakan dia. Ni aku dah gosok sikit pakai kertas pasir. Gosok sikit, ni gosok sikit. Ni nanti aku nak bungkus. Aku akan bungkus. Tengok macam mana gaya. Pasal aku nak spray benda ni. Nak kena pusing kan? Aku ingat nak kena neutralkan gear baru dia boleh pusing. Kan? Nanti nak bungkus mana yang patut ni tengah-tengah ni. Center cone ni kena ni lah. Kena bungkus. Apa lagi? Tu je kot. Lepas ni aku akan ke belakang. Aku akan basuh belakang pula. Belakang pakai drum ya. Tak susah sangat. Yang depan ni je lah. Aku akan buat sebelah-sebelah. Sebelah sini dulu settle. Nampak? Sebelah sini settle. Dah siap. Pasang baru buat sebelah sana. Pasal sebelah sana gelap. Lagipun nak jack 4-4. Aku tak ada stand jack. Aku pakai ni je. Ni. Alah ni. Bawah tu ada alas batu-bata. Okay, dah jom. Aku bersihkan belakang dulu. Lepas tu aku akan tunggu kering, masuk primer dan masuk color. Okay, dah cuci, dah kering. Aku bungkus. Pasal aku bungkus macam ni, pasal aku nak cat tengah ni. Ni aku belum bungkus lagi. Tengah ni aku akan bungkus, biar ada karat lah macam tu. Aku bungkus ni dulu. Aku punya apa ni, orang panggil absorber. Aku nak cat ni sikit. Hitam ni. Hitam ni pula, merah ni. Aku nak cat warna hitam tin ni kot, ala kadar je lah. Aku sebenarnya malas nak bancuh cat warna hitam tu. Aku malas nak cuci gun. Jadi aku spray warna hitam pakai apa? Pakai tin je. Ni pun tak kacau sangat lah ni. Tak kacau sangat. Buat tembak-tembak gitu je kan. Tu pasal aku balut ni dulu. Apa? Absorber ni. Dah settle sana, hitam. Aku akan tutup lah. Aku akan tutup. Dan aku akan spray ni. Benda lah ni je. Kadang ada orang tak bungkus. Tapi aku lagi suka bungkus lah benda ni. Ikut selera masing-masing. Nak bungkus tak? Apa? Nak bungkus boleh, tak bungkus boleh. Nak buka boleh. Nak apa? Apa tu namanya? Tembak pasir. Tu lah. Aku lupa nama dia apa. Ikut selera korang nak buat macam ni. Tapi aku nak buat ala kadar je ni. Lebih kurang tembak. Color yang dah lama aku nak buat. Nak beli dia punya clipper brake tu mahal sangat. Beribu-ribu kan. Jadi aku buat macam ni je. Acah-acah je.
Ah, okey. Jom aku spray dulu. Ah, dalam aku dah spray warna hitam. Ah, nampaklah kemas sikit. Daripada sebelum ni tadi ada merah-merah lah kan. Ah, nampak. Nampak gelap kan belakang kan. Ah, nanti dia membolehkan memantul-mantulkan cahaya merah dengan cahaya pula. Color merah dengan color yang aku nak buat ni jap lagi. Ah, okey. Aku nak spray primer. Halus-halus je. Kita dah ke depan. Aku nak spray clipper depan ni. Pakai primer. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas settle primer ni, aku tunggu dalam sejam lebih kurang kot. Tunggu dia kering. Tengok mana yang nak kena gosok. Bawah tu ada meleleh sikit tu. Gosok sikit. Barulah kita masuk colour dia. Haa, okay. Haa, ni aku nak bancuh cat. Kita on dia sekejap. Tengok berapa banyak boleh dapat ni. Colour dia ni. Dapat 100 tak? Nak bancuh 100 ml. Kalau dapat lah. Tapi macam tak payah 100 lah, kan? Tak apa, aku bancuh 50 dulu. Nanti aku akan bancuh lagi lah kalau tak cukup. Tadi 53 lebih kurang. Dah termasuk sikit tina. Jadi aku nak dapatkan 37 lagi. Nom. Ah, lebih kurang lah guys. Lebih kurang lah macam tu. Cukup lah. Kan? Ah, aku bancuh dulu. Lepas tu, aku akan spray. Jom kita spray. Color ni. Color white suku eh guys eh. Ah, aku nak masukkan dekat apa clipper ke tu. Caliper ke clipper? Ah, bedal lah. Janji korang tahu lah. Tapi aku nak tambah sikit ni. Macam biasa lah. Aku suka pakai bedal-bedalnya ni. Ha, ni ada pigment colour hijau. Nak masukkan sikit. Tengok apa jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, yang hijau ni aku baru beli tu. Sebelum ni aku tak ada warna hijau. Pigment tu kan. Harap-harap dia makin mantul lah. Cat ni. Lebih kurang je guys colournya. Tak berubah sangat pun. Cuma mungkin dah ada purple warna gold. Ha, itu je lah. Nampak? Okay, dah jom. Kita spray. Nak spray. Tengok dah tu spray sikit dah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita spray yang mana terselit-selit dulu kan. Okay guys, ni guys penampakan dia guys. Okay, satu layer dulu kita kasih. Nanti agak tak ngam, kita tambah lagi. Okey. Kita guna nak tembak color tu juga. Yang biasa mula-mula color yang halus-halus tu bagi dia halus dulu kan. Pegang handphone ni susah nak adjust. Ha. Okey, biasanya belakang
Tunggu kering dalam 15 minit aku akan clear. Clear macam biasalah pakai clear 2K. Yang dah siap apa cat. Lepas ni aku akan clear. Ni aku akan tunggu dalam 15 minit lah, lebih kurang. Depan belakang dah siap. Ni sebelah je. Lagi sebelah aku tak tunjuk lah. Aku tunjuk untuk sebelah je. Okay, guys. Kita clear. Ni aku dah masukkan clear. Kalau korang nampak ada hijau-hijau sikit kat clear tu pasal aku pakai filter yang lama. Aku tak pakai filter yang baru. Tapi tak apa lah. Dia pun hijau juga kan. Boleh lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Macam biasa, lepas yang pertama, sikit dulu. Aku harap cukup lah aku punya clear ni. Pasal aku malah nak bantu clear sikit-sikit ni, susah. Kalau banyak, senang. Kita masuk lapisan kedua pula. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting belah sini nampak kilat lah. Belah sini yang boleh nampak kan. Okay. Ada juga meleleh-leleh tu. Alamak tengok meleleh guys. Terlebih pula. Tak apalah. Benda dekat dalam tak nampak sangat. Cuma nak nampak kemas je lah kan. Okey. Cukup tu. Kan. Kilat tadi. Lebih-lebih ni kita boleh tengok sini. Ada lebih ni. Pedal je aku ni. Sekarang dah kering. Dah berapa jam aku tinggal lah. Tapi tak sampai satu hari lah. Dia dah kering dah. Apa? Tak basah. Cuma apa, kalau nak lagi baik satu hari. Tapi kita tak ada usik-usik pun dahlah ni. Kita biarkan je kan. Jadi kita dah boleh buka ni. Aku nak pasang je lagi. Jadi kita tengok hasil je sebelah. Yang sebelah nanti sambung besok. Dua hari baik buat dahlah ni. Tu pun besok kalau tak hujan kan. Kak, okay, aku buka dulu. Ni dia penampakan aku dah buka makin-makin tu. Mana yang comok-comok tu lebih kurang halal lah eh. Tengok. Okey tak? Apa macam? Okey, sekarang aku nak pasang. Nak pasang ni. Apa tu? Tayar. Trim. Jom aku pasang. Nanti aku akan tunjuk hasilnya. Macam mana jadinya. Yang ni bahagian belakang. Exhaust aku pun dah nak naik karat dah tu. Badal lah. Janji function. Okay eh. Depan dah masuk tayar. Sekejap lagi aku masuk tayar ni. Lepas tu aku akan tunjukkan hasilnya. Okay. Ni dia penampakan. Dah siap. Cat. Okay ke tak okay tu. Boleh ke tak apa. Ni dia guys belakang. Aku dapat tunjuk sikit-sikit je ni. Macam gini penampakan dia. Tapi tak terang sangat lah color dia. Nak kena tengok betul-betul baru
baru nampak naik color itu. Okey. Okey ke guys? Mantap. Bolehlah buat suka-suka. Daripada nampak karat je. Ha, gambar. Okey, ni dia. Belah sini pula. Habis kotor. Habis kotor. Oh. Dah berapa hari siap. Dah bawa jalan lah pun. Hujan, reda. Kotor lah. Aku dah basih kan. Dah basuh itu. Dapat macam gini balik. Okay guys. Aku rasa sampai sini dulu video kali ni. Ni aku nak belanja gambar kereta aku bila dah siap cat. Dah siap kiri kanan cat. Clipper dengan brake drum belakang ni. Alhamdulillah. Okay lah. Sedap lah mata memandang daripada sebelum ni. Nampak karat-karat kan? Okay. Jadi, korang jangan lupa subscribe. Like, komen dan share. Tekan lonceng notification. Kita berjumpa lagi di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Ciao.